Seluruh OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Tengah dituntut untuk selalu inovatif dalam memberikan pelayanan publik. Dengan adanya inovasi, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan, sehingga mereka akan merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno dalam acara sosialisasi kebijakan pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja pada Selasa 27 Februari 2024. Dan inilah yang kita dorong, karena tadi bahwa kita punya kewajiban melayani masyarakat adalah bagaimana kita untuk berinovasi sehingga pelayanan-pelayanan kita ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, pelayanan cepat, tepat, murah, dan tentu saja mereka merasa nyaman atas pelayanan kita.